Ya. Buka topping. Nah, buka topping. Ada mesin sedot, sedot lagi. Ya? Masukin botol, udah. Is. Udah siap, kan? Mantap, mantap. Jadi, apa susah-susahnya kita bilang is. Mau bertani? Iya, iya. Kasih dalamnya. Ane alut nah. Jadi tuan Haji menolak. Katanya kan jet pemindahan kroni lah sistem ni. Yeah. Itu nah sistem pemindahan kroni ni pak. Yeah. Cuman kan di pak katanya di Aceh tak pergi hanat tak perle katanya tak pemindahan pemindahan kroni karena pak katanya macam lu lampu lino. Untuk tablo mesti pak guru yang minta lau tu. Nah. Cuman ni daerah-daerah kesempitnya tetap ini. Jadi tapi dia yang... ada ini pak, nabuh ratu di dalam. Untuk menghasilkan ratu. Jadi yang buat tep tanya kapuka pemindahan kroni ini yang boh ratunya yang lecok, yang tak kalon yang ketua, yang kasih yang menetas itu yang benar ratu baru. Ratu baru, ini kan di regenerasi. Masih hana terpindah? Mula yang kedua wae nah. Tetap tak boleh pindah pak. Oh, saya ingin pindah. Karena ini pak kan dino nyom yang kalah memang aneh. Jadi yang dong abah hampung dian pak. Ini yang paling maju dian pak. Yang salah tetap kiri opini ini. Oh yang bapak pintu ya? Yang bapak pintu yang tetap sana. Nyop penjaga aja. Ina mana lino ipuo yang beracun. Yang tetap hati ulu pak. Periksa di pak. Periksa di mana pak? Makanya kalau ada yang bilang madu beracun, yang urunya sakit pak. Ilangnya long pegang penelitian ke Leuro pak. Pol long pegang linon. Makanya mesti nentu entah yang lina pak. Long 2 euro malam hari. Betul pak. Long pelajari linonnya bukan sekedar long kalon. Lagi kok ni mai tuk teng kau ni pak. Hama ini harus terkenali pak. Amalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini amalnya amalnya long kekurangan ini di saat musim panas karena ini kan long pelajari ya pak. Iya. Long pelajari khusus pak yang tiga alinanya long pelajari teman-teman. Makanya kan sekarang yang long dulu madu nah yang level long pak Ali hanya dia madu hari yang madu kan itu kan kan mari itu kan dulu nanti yang keluar lewat pangnya ni pelan mana kau pegang ilong kan medis mentang kau pegang kemurun dong nama yang gua ilong pun apa lebat ya ayat Al-Quran ya banyak cuma mulut lagi apa ya nyawa lagi apa nyawa yang dong nyanyian mandungjinya nyawa jaga nyawa yang lain yang minta rezeki. Yeah. Yang lain minta rezeki. Yeah. Yang hinan tetap hinandang sampai teput. Kena jajah lain. Aman. Yang untuk periksa putra ipuah. Jadi dia bawa pulang madu beracun. Yeah. Tetap dia lempar ke bawah tu pak. Ipuah uno je ipuahnya. Linot je ipuah. Linot titi uyuhan. Uleh tanya ni leh. Baru ke ilawat tu. Ini lagi. Ini pasukan penjaga semua ni pak. Nah, ini han sama mendung linotnya. Kon linotnya, ya pegah hantu naik cio. Bungong beracun, teh pula apa dua ini ada pun. Yang jaga aja lebih raya. Daripada yang jauh-jauh pergi. Ini yang pejantan, Pak. Jantan, yang mitanya rezekinya aja. Memang pejantan. Ya, nah, Pak. Masing-masing ada tugas. Ini yang jaga-jaga ni, pintu masuk ni. Ini pasukan-pasukan diperiksa. Jadi yang bawa-bawa pulang itu diperiksa dulu kualitas madu yang dibawa pulang. Jika beracun maka nggak dikasih masuk, langsung disuruh pergi atau dibuang. Ini luar biasa, ini kekuasaan yang Allah. Linut ini membagi tugas. Luar biasa. Polong bawa ide tunong nanti atang utang neong. Yang dia kena cok apa maksud dia mano? Khusus untuk kelulu ino nang kawasan yo. Kita yo ketua kelompok ni lah. Oh, Pak Ali ketua kelompok. Ketua kelompok ni dayo. Jadi nya nata binaan dayo tu maksud dia mulai bini baru. Ino mesti nenging ke balewan gede kan bini baru ketapang rengkam. Nya na. Pujet long pegat lagi yang tabo kampung tiro. Yeah. Karena urung yang menarik ya, Pak. Ya, nah, ya, nu
tidak menarik benasan kongkre. Ya. Kalau dipange baru mau bampan. Menyenapi dipange ditambah orang bampan ini perlu tu. Dipikir ya, itu kandang burung merpati, Pak. Saya tadi pikir burung ini burung merpati, rupanya bukan, kecil-kecil segini. Merpatinya ada jadi kelulut. Untuk panen ini, Pak Menor, dari pun gedanya pegot kumpung langbak kaya di 2 bulan, Pak. Ini kata 3 bulan juga. Pun 2 bulan. Karena untuk menjaga menoh aja Pak, yang tergantung ini masternya guys, master kelulu. Sebenarnya untuk panen madunya Pak kan harus kalian di ketuaan ini aja Pak. Sebab madu kelulu menyok iya aja gomobui Pak. Ini yang anak got iya aja. Beda dengan madu kuno. Madu kuno jadi di mubui. Tapi madu lino menyok mubui ini yang anak got iya aja. Walaupun ini asli, itu kadar airnya sampai 38% itu. Menyembuhi ilinol, tapi ilinol kadar airnya harus di bawah 20-30%, minimal 26-27%. Menyembuhi ilinol, dia hanya kadar air ini yang pak betul-betul, karena gasnya terlalu tegang. Ketiga madu, ketiga propolis. Tapi kalau dari atas ke bawah, pertama propolis, kedua vipolen, ketiga madu, Pak. Kenapa saya bilang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas? Kalau dari perusahaan itu paling mahal orang itu beli itu vipolennya. Propolis, getahnya itu, Pak. Masak. Propolis itu kasihannya untuk apa? Enggak tahu kita, orang-orang perusahaan berada, kita enggak tahu, Pak, kan? Betul. Orang itu yang paling mereka butuhkan, yang pertama propolis. Yang kedua vipolen untuk alat kecantikan, yang ketiga baru madu orang itu. Kalau kita masyarakat biasa, pertama kita butuhkan madu. Madu. Kedua vipolen, ketiga baru propolis. Vipolen itu bisa diminum, kan? Bisa, Pak, bisa dimakan. Itu, saya ada minum berapa kali juga, Pak. Coba, udah. Kalau kita itu memang untuknya apa? Jadi memangnya makanya urit dari nenek dan yang itu pegar nih saya merupok urut bawah ke atas, atas ke bawah. Memang ni urut perusahaan ni yang. Kamu wetena undangan orang yang kedua Jawa Timur. Lagi yang ni pegar bawah ke atas burung yang kasih sukses ni di. Madu kelulut asli, guys. Ini dia sarangnya. Ini sarangnya, tunggu dulu. Yang paling kita nyampe ya. Golongan urut. Ini sarang. Dan ini hasilnya. Madu. Yang kedua polen. Yang kedua kerutah. Kerutahnya tinggal dengan cuh-cuh parah. Tapi ini perusahaan. Ini yang pun pelai ini kerutah. Kedua propolis kelai urut madu. Madunya kira bawahnya hanya yung. Punya propolisnya, ini troppingnya di sini hasil madu panen jadi nih guys. Umpannya, umpan tetes, katara. Dengan bulan limang, ini manis iya dia. Bulan 2, bulan 4 asam. Ya, bulan 2 sampai bulan 3 Pak. Oh, bulan 2, bulan 3 asam. Tapi miok kaita mang boleh bulan 4. Ini mama iya ni. Kau tergantung bungong Pak, memang lagi kebutuhan roh ini binatang. Monyo bulan 5 sampai bulan 6 nyan rasa aji ni kala jumpa dua kopi manis pahit dia mamai ke penuh monyo tamang bulan 7 sampai bulan 12 nyan ia di tambah jadi nyan tergantung untuk ia hitamnya ia mamai ia masam ia pe ya mama jadi makanya hana aja mutil burung kaitan orang ini not nyan kemahli ya iya saja sama anda ngikut sama ini lain aroma ya Pak lain pun lain aroma mesti pegangkan na petani linon bulan 12 sampai bulan saji nak ilinon titon yang gusta ya gitu karena musim trek yang paling trek kelulutnya bulan 12 aja Pak musim hujan musim hujan kita kawin ya
Paling manusia lagi elok nak ia sudah pada di toilet air, Pak. Biasanya urau-urau biasa ambil di panen di 20 liter toilet airnya 10 paling dua, Pak. Sampai 5 liter. Gijak ya. Ini musim hujan. Tadi ngapain untuk ikan. Nah, orang petani yang dengan musim hujan nak ia di 500 liter. Ini hana ya. Ini dusta ya. Sudah itu. Hanya bulan 12 haji nak ia warna putih. Warna agak ia unau. Ini sulitnya. Nah, man. Madu nyo di Aceh, Pak. Ini yeah, kan yeah. Di Jawa cuma tangi. Jawa dia bukan berwujud dia tangi. Khusus untuk umum di Aceh. Ya. Monyo bulan 12 itu biar dia lino di warna ia unau. Yang sulit. Yang apa yang belau rekon dia lino. Oh. Nama oko ni berapa? Duduk ngelung perah. Ya, ya, Pak. Memang hana ia lino warna di kuning bulan bulannya hana 12. Hana. Pengaruhnya kenapa itu, Pak? Bisa kayak gitu? Tahu, apa ya, musim bunga atau gimana? Bukan, Pak. Kalau cuaca, dari apa? Kalau dari ahlinya gini orang tuh bilang, Pak. Ah, ya, gimana ahlinya bilang? Kalau ahli yang bilang begini, Pak. Ya. Itu dia itu musim dingin, Pak. Oh. Musim dingin dia madunya warnanya hitam, bisa pahit, bisa asam, bisa ya, manis. Iya, iya. Itu karena untuk obatnya dia sendiri itu, Pak, sebenarnya. Karena itu musim dingin. Iya, 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 iya. Nah, itu ahlinya yang bilang. Iya. Makanya kebutuhan dia itu sesuai dengan kita manusia. Iya, iya. Kita manusia di musim panas ini mau yang dingin. Iya. Semuanya yang manis. Iya, iya. Nah, ini nanti bulan 3, bulan 4 kan manis. Iya, iya, iya. Karena memang obat-obat itu umroh. Makanya linaknya lu kalon. Ji harap ana beda-beda kebutuhan yang dia, Pak. Jadi maksudnya kubah dalam mineral untuk uji, untuk droji, untuk buat makanan droji. Mono, itu yang mono sebenarnya, aja, Pak. Kan monyo tangi itu yang mono. Tangi yang kebutuhan linoknya sebenarnya kon dari segi medis mentah, Pak. Kalau maksudnya dari linok itu, dia cari madu itu ya, untuk empun droji dalam pung atau apa? Memang untuk droji, Pak. Untuk droji empun droji. Makanya kita usahakan kan apa yang butuh tapu sempit umpungnya supaya pek madu water. Ya sedot dia. Karena untuk memudahkan kita yang sedot beji rusak cacat di macam-macam lah sayang kan. Jadi tak pegot lah kita yang umpung dia akan tinggi. Khusus untuk umum di Aceh. Ya. Monyo bulan 12 itu biar dia lino di warna ia unau yang sulit. Yang apa yang belau rekon dia lino. Oko ni berapa? Duduk ngelung perah. Ya, Pak. Memang hana ia lino warna di kuning bulan bulannya hana. 12. Hana. Pengaruhnya kenapa itu, Pak? Bisa kayak gitu? Tahu, apa ya, musim bunga atau gimana? Bukan, Pak. Kalau dari ahlinya gini orang tuh bilang, Pak. Ah, ya, gimana ahlinya bilang? Kalau ahli yang bilang begini, Pak. Ya. Itu dia itu musim dingin, Pak. Oh. Musim dingin dia madunya warnanya hitam, bisa pahit, bisa asam, bisa manis. Iya, iya. Itu karena untuk obatnya dia sendiri itu, Pak, sebenarnya. Karena itu musim dingin. Iya. Nah, itu ahlinya yang bilang. Makanya kebutuhan dia itu sesuai dengan kita manusia. Iya, iya. Kita manusia di musim panas ini mau yang dingin. Iya. Cuma yang manis. Iya, iya. Nah, ini nanti bulan 3, bulan 4 kan manis. Iya. Karena memang obat-obat itu umroh. Makanya linoknya lu kalon. Ji harap ana beda-beda kebutuhan yang dia, Pak. Jadi maksudnya kubah dalam mineral untuk uji, untuk droji, untuk buat makanan droji. Mono, itu yang mono sebenarnya, aja, Pak. Kan monyo tangi itu yang mono. Tangi yang kebutuhan linoknya sebenarnya kon dari segi medis mentah, Pak. Kalau maksudnya dari linok itu, dia cari madu itu ya, untuk empun droji dalam pung atau apa? Memang untuk droji, Pak. Untuk droji empun droji. Makanya kita usahakan kan apa yang butuh tapu sempit umpungnya supaya pek madu water. Yang sedot dia. Karena untuk memudahkan kita yang sedot beji rusak cacat di macam-macam lah sayang kan. Jadi dah pegot lah itu.